Kenapa Jessica waktu pertama kali mau dikenalin sama Richard Kyle? Kyle. Kalau orang Sunda Kai, Kai. Kenapa Jess? Dulu tuh aku mau dikenalin sama jadi instruktur. Instruktur bukan instruktur. Instruktur diving, terus udah gitu dikasih lihat fotonya. Jessica, kamu masih single enggak? Iya, masih single, Bli. Terus kata si Bli, ini aku mau kenalin orang kamu. Bali ini. Iya. Terus ini aku mau kenalin kamu. Oh iya, yang mana? Kamu tahu enggak Richard Kyle? Enggak tahu. Oh, ini fotonya. Terus pas aku lihat, enggak Bli, takut enggak mau. Kenapa? Kenapa takut? Kenapa? Karena pas lihat gede banget badannya atau gimana? Pikir-pikir, wah ini kegantengan, aku kayaknya gak sanggup deh. Terus, pas ketemu aslinya gimana? Ketemu aslinya tuh waktu kita di konser, terus aku dikenalin sama temen aku, Dokter Iren. Oh, Dokter Iren. Iya, dokter. Kamu tahu? Tapi dia yang suruh. Hah? Sama, Kak. Kesana-sama. Ya. Abo, Saira sih ini kita main gitu-gitu, Wawan. Bang. Jadi yang... Bang! Jangan bohong, gak boleh, Bang. Yang ngajak kenalan. Bang. Gak, lu mah gak mau ngaku, lu. Ih, beneran, gak beneran. Gak, coba-coba. Hanes, lu coba. Samperin ke meja mereka kan. Iya, itu benar. Terus aku kenalin semua. Oh, hi, yeah. My friend Jessica. Oh, hi, Jessica. Oh, hi, Jessica. Yeah. Hi. Just kidding, apa kabar? Tukaran nomor telepon. Iya, waktu itu iya. Tukaran nomor telepon. Yeah. Siapa duluan yang menghubungi? Siapa? Kamu duluan, kamu bikin grup kan? Oh iya, aku duluan ya. Kamu ngomong apa sama dia? Cewek-cewek semua yang di meja itu dibikinin satu grup WhatsApp. Hebat ini dia. Iya, hebat. Gue bikin grup. Bahannya banget. Gue aku bisa kayak mancing dulu siapa yang tertarik. Oh, jadi Twitter si Richard Kyle. Tebar ini, jangan. Jadi gini, si Richard Kyle itu dia bikin yang cewek-cewek itu dibikin grup semua. Terus dia tebar, siapa yang naksir. Siapa yang jawab gitu. Siapa yang jawab siapa? Dulu kan. Yang jawab duluan. Jessica kayaknya. Berarti maksudnya lu coba hi guys atau hi yeah, girl. Ya gitu. Bayangin gak kalau si Vicky kan yang bikin grup. Jadi kamu yang bikin, hey girl. Iya yeah, benar. Coba kalau si Vicky yang bikin grup. Hi girls, semua pada keluar aja. Tapi kalau gue mau balik, gue mau jangankan di grup, gue mau di Instagram aja kalau malam suka apa kabar semua, DM semua, apa kabar semua, gue DM gak apa-apa. Aku tahu. Apa aja? Saya ke siapa? Siapa? Mamanya Safa Haris. Bisa. Tapi apa yang akhirnya membuat kalian saling suka? Jedar. Bentar, ini aku baru tahu nih kamu bikin grup buat jadi menyelam minum air ya. Oh, Enggak, bener. Actually sebenarnya buat lebih deketin kamu. Emang iya? Yeah. Tapi itu pertama kali kamu ngeliat aku. Tapi kalau misalnya enggak jadi, aku ya kalau enggak jadi sama Jessica, kan? Lu bisa punya cadangan banyak, pintu. Kalau enggak jadi sama Jessica, masih di dalam itu ada grup cewek lain. Iya. Ini strategi Skotlandia. Tapi apa sih yang membuat kalian akhirnya jatuh cinta? Jessica, apa yang membuat jatuh cinta sama Richard? Kalau aku mungkin pandangan pertama. Oh. First impression. Kalau kamu gimana Richard? Dia kelihatan menarik, cantik banget. Tapi kamu pertama kali udah suka belum? Belum. Udah. Langsung? Nah, pas lihat dia aku kayak penasaran, ini siapa sih? Hah, penasaran? Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan memperjuangkan. Yeah, so we're curious.
Curious. Yes. Soalnya aku lihat kayak wanita ini kayak kok kelihatan kayak campur orang negara Korea atau Jepang gitu. Korea, kayak, Jepang. Iya, aku kayak Korea. Kok kayak dia maksudnya kayak beda banget sama semua cewek yang ada di konser itu. Jadi aku kayak wow. Kayak buat sih, aku sih dia kayak emang wanita yang sempurna gitu. Sempurna. Gila GR beneran dia itu, GR juga GR beneran. Kalau kamu Jess, selain Richard Kyle ganteng, tampan, banyaklah laki-laki ganteng, apalagi kalau bule-bule kan banyak yang ganteng. Iya. Tapi apa yang membuat dia beda dan bisa mengisi hati kekosongan kamu ini? Oh oke, okay. Jadi aku mulai bener-bener cintanya tuh saat, pertama kan aku udah single mother waktu itu, jadi punya anak kan, nah, anak aku tuh buat aku segalanya gitu, penting. Aku sayang banget sama dia gitu. Tapi sebenarnya ada ketakutan juga kayak, wah nanti kalau misalnya aku punya pasangan, apakah dia bisa menerima anak aku? Apakah dia bisa mencintai anak aku seperti aku mencintai anak aku? Apakah dia bisa menjadi bapak yang baik gitu? Apakah ada laki-laki yang mau menerima aku gitu dan anak aku? Terus pas pertama kali Richard ketemu sama El, itu aku ngerasain kayak ada apa ya, kayak El Barak nyaman gitu. Terus kayak Richard juga mau buka pintu buat dia gitu. Jadi itu yang bikin aku... Kamu kok mau menangis gitu sih Jess, iya, sambil ngomongnya? Iya sedih. Tapi Richard Kyle, kamu benar-benar tidak mempermasalahkan masa lalunya Jessica. Iya. Kamu mencintai Jessica apa adanya? Iya, pastilah. Kamu sekarang berani gak tatap matanya Jessica? Kamu ungkapkan perasaan hati kamu yang paling terdalam di depan semua yang lagi nonton di Oke Bos. Menunjukkan memang benar kalau kamu laki-laki yang sudah memutuskan ingin memilih Jessica untuk menikahinya. Meskipun saya adalah temannya Jessica, saya dekat sama Jessica udah benar. Meskipun saya dulu pernah ribut, pernah berantem, tapi hati saya ini sayang sama Jessica. Apapun saya pengen dia bahagia. Ya namanya teman, ya pasti aku tuh sayang sama Jessica, aku tuh tahu dia gitu ya. Jeleknya dia, baiknya dia, tapi aku pengen dia bahagia gitu. Aku kenal dia udah lama, dan aku tahu Jessica tuh dia pekerja keras. Apapun, gak ada teman yang sempurna, tapi dia salah satu teman yang sebenarnya dekat sama aku. Satu pekerjaan aku panjang banget gitu. Kamu berkenan gak mengungkapkan isi hati kamu yang paling terdalam kepada Jessica? Kamu tatap matanya dia. Tatap. Mau diri apa standing up? Enggak, duduk aja. Coba. Lalu, hey, ibu-ibu itu yang lagi ngegosok udah dulu ya. Ini lihat. Yang masak ini ada udah. Kasih tahu. Ya, oke. Benar. Inilah kisah percintaan ungkapan antara si pangeran tampan Richard Kyle dengan Jessica Iskandar. 1 2 3 Sir. Sayang, yeah. Sayangku, young skis, baby, yeah. Jessica. Aku terima apa adanya kamu. Aku benar-benar terima El Barak. I love him with all my heart. I love you so much. Kan kita juga, maksudnya semua ada masa lalu. Tapi yang penting kita lihat di masa depan. Dan kita selalu saling dekat. Selalu menjaga cinta kita, selalu keep us happy, dan I'll always be there for you. I know, Barak. Jessica, mungkin Jessica juga ada yang mau diungkapin sama Richard. Apa yang ingin kamu katakan? Silakan, Jess. Emang tadi enggak? Tadi? Iya. Tadi belum. Yang... aku cuma mau bilang aku bahagia banget. Bersyukur bisa ada orang seperti kamu yang bisa jadi sedih. Yang bisa sayangin aku sama El Barak. Yang bisa menerima kita. Yang mau... jadi ayah sambung El Barak, yang mau bertanggung jawab, yang mau
memberikan hati kamu buat aku dan anak aku. Makasih ya. I love you. Ya memang begitulah. Kadang kita gak pernah tahu ya. Siapa yang menjadi belahan jiwa kita untuk sekarang dan seterusnya kita gak pernah tahu. Ini namanya rahasia jodoh tentang kehidupan. Kita doakan mudah-mudahan rencana baik kalian bisa disegerakan. Dan tahun depan menikah, nanti El punya adik, hidup bahagia. Dan juga pastinya hingga maut memisahkan. Tapi ada kabarnya, katanya Jessica menolak menikah di Perancis. Jauh kali ya, Bos. Perancis deket perapatan Ciamis. Kenapa Jessica menolak menikah di Perancis? Saya liatin dari tadi, ya. Setiap Abos jungkir balik, Jessica kayak seneng. Karena jujur, boleh Rapi Ahmad dulu-dulu punya banyak toso, tapi yang jungkir balik cuma ada di sini. Satu ini, kita lihat jawaban Jessica, tetap di Oke Bos. Ya.